Kecilnya dunia ni. Tak sangka aku jumpa kau dekat ofis Dato' Khairil. Hakim tetap tak setuju, Daddy. Dia rasa buat masa ni kalau Daddy rasa nak lantik runding cara untuk syarikat, kita buat sendiri. Kenapa, Dato'? Saya baru bercadang nak melantik Cik Azura sebagai konsultan dalam syarikat kita ni. You are the latest collection to Tan Sri, right? So, macam mana kehidupan setelah menjadi seorang perempuan simpanan? Foto stek IC dia pun masih ada lagi. Okey. We'll see. Tengok siapa yang menang, Hakim atau Daddy. Syarikat. Terima kasih kerana tak menyokong cara Daddy. Syira ada majlis keramaian ke malam ni? Ramai kawan-kawan? Kawan-kawan masa kat US, Datuk saja buat gathering. Kawan-kawan Cik Syira semua ambil architecture ke? Oh, taklah. Sorry. Ini Jess, arkitek. Diana, doktor, HDM. Ayu, accountant. Cik Azura pun buat engineering juga kan? Ya. Buat kat mana? England. Which university? Okey, Datuk. We have to go. I'll see you tomorrow. Okey. Take care. Good night, Datuk. Yeah, you too. Kenakan aku, tak mentanglah dia belajar dekat luar negeri. Dia pernah hina kat aku. Dia siapa? Kenakan aku, eh? Hah? Kau yang kau pandai sangat, eh? Kau memang nak malukan aku depan Datuk tadi, eh? Kau bukan tak tahu aku belajar dekat mana, kan? Cik Azura, kenapa Mama marah ni? Salah ke saya tanya Cik Azura belajar dekat mana? Kalau dah jadi jurutera tu, tahniahlah. Kau jangan menyibuk hal pribadi aku, ya? Sekali lagi kau masuk campur hal aku, kau kena. Kau naas aku cakap kau. Okey. Saya tak akan menyibuk. Cik Azura ingat saya suka ke apa yang saya tanggung ni? Sedap pun kau, ya? Sebodoh-bodoh aku ada lebih mulia daripada kau, betul tak? Kau tu letak tak pasang sul langsung. Jatuh ke Syira! Jatuh ke Syira!
Sekejap, ni drawing ni bila nak siap? Sekejaplah, kan air tengah tajam ni. Okey. Tak, ni sikit pun kerut-kerut dah. Hei. Hello. Man, bila you nak jumpa I? I sibuklah sekarang, Julia. Man, you terus terang je lah dengan I, okey? Kalau you tak nak layan I, you cakap. Bukanlah malas. Saya betul-betul sibuk. Banyak kerja kat office ni. Alah, kesiannya dia. Sibuk, ya? Hmm? I pergi office you, you tak ada. I buat appointment, you tak layan I. Alah, sibuk ya? Hmm? Sibuk dengan Syira, kan? Suka hati you lah. Aku nak jadi dengan kau, Julia. Arwah ayah kau, didik kau, cukup dengan ilmu agama. Tapi kerja haram tu yang kau pilih. Jadi perempuan simpanan yang kau buat, Julia. Mak buat kuih walaupun dapat RM1, tapi berkat halal, Julia. Kau tak pernah kata fikir arwah yang kau dalam kubur tu, Julia. Kalau kau rasa kau nak teruskan juga kerja-kerja terkutuk kau, kau jangan balik-balik lagi ke kampung ni. Kau jangan ambil tahu hal mak. Hidup mati mak ke makan minum kau. Kau jangan ambil tahu lagi, Julia. Kau pergi. Kalau kau rasa kau tak nak bertaubat juga. Man, I nak jumpa you. Kenapa dengan you ni? Kejap lagi I sampai. Julia? Hello? Thank you.
Hi Kim. I nak you dengar I cakap. I tak kisah nak jumpa siapa pun termasuk Aiman. Tapi bukan dekat Intan Holding. Dulu masa Tan Sri ada dekat sini, you boleh buat sesuka hati you. Tapi sekarang, Tan Sri no longer with us. So, kalau nak menggatal, bukan dekat Intan Holding. Intan Holding hanya tempat orang yang bermaruah. Jadi orang yang tak bermaruah macam kau, aku tak benarkan pijakkan kaki ke Intan Holding. Malah ke parking sekalipun. You understand? Ah, one more thing. Kau ni cantik tau. Tapi tak ada cara lain nak cari makan. Tuhan bagi otak, bagi tulang empat kerat kerja lah. Sian orang macam kau. Satu hikmah atau mungkin satu pengajaran untuk saya. Okey. Dahlah saya pun malas nak fikir-fikir hati. Kalau boleh saya tak nak lagi commit myself to all this nonsense anymore. Datin, terima kasih kerana sudi dengan semua masalah yang memalukan. Oh, no problem, Julia. Okey, jangan saya sedih, okey? You concentrate dengan kerja dia lagi bagus. You sure you tak nak saya jumpa budak lelaki ni? Siapa nama dia? Siapa tadi? Siapa? Datin, I'm very, very honored, but it's okay. Tak apa, tak apa. Nanti saya ajar dia. Jangan nak corner-corner dengan Datin Hamimah sebab saya tak suka dia buat kawan saya macam ni. Ai tahu siapa diri ai. Tapi Hakim tak sepatutnya dipandang siru pada ai. Itu dulu manusia berubah. Ai nak kembalikan maruah diri Aiman. Cuba kembalikan harga diri Aiman. Ai ingatkan. You akan bantu Ai. Tapi you pun benci Aiman. Saya tak pernah nak benci you. Saya tak pernah nak pandang serong dengan you. Saya tahu you jijik dengan muka Aiman. Kalau tak,
Kenapa selamanya I call you, you tak pernah jawab phone I. You cuba elakkan diri pada I. You cuba jauhkan diri pada I. Kenapa, Man? I sibuk. I betul-betul banyak kerja. Kalau betul I macam tu, I minta maaf, okey? Tak apa. Tak apa, Man. I takkan ganggu hidup you lagi. I takkan buang masa you lagi dan I minta maaf kalau selama ini I menyusahkan you. Julia. Julia. You dengar nasihat I. I ikhlas. Okey? You tak payah lagi nak ambil tahu hal Datuk. Hal Hakim ke? Hal Intan Holding ke? Tak payah lagi pergi sana. If anything, just give me a call. Eman, kau bukan tak kenal Tan Sri, Eman. Aku bukan nak menuduh, Eman. Tapi kenapa Julia datang jumpa kau? Mesti ada sebab, kan? Sebab Tan Sri. Aku percaya yang Julia tu pengintip pada Tan Sri untuk mengintip operasi Intan tau. Aku tak fikir macam tu, Hakim. Pasal aku tahu selama Julia tak ada 2 tahun dengan Datuk, dia selalu dengan aku. Aku tahu lah dia tak macam tu. Adalah, Man, aku sebagai kawan bukan nak halang hubungan kau dengan dia, Man. Tapi aku kena ingatkan kau jugalah. Jangan kau masuk perangkap Julia cukuplah. Aku tak fikir macam tu. Dia pun nak jadi manusia biasa juga. Dia pun dah berubah. Dia nak jadi macam kita juga. Cara kau cakap ni macam kau percaya sangat dengan dia, Pasal? Aku percaya dia. Dia tak bohong dengan aku. Okey, terpulang pada kau, Man. Tapi kau kena ingat, aku siapa dengan kau. Aku pentingkan Intan Holding. Aku tak nak kau masuk perangkap. Bagi aku, Julia tu seorang pelakon tau. Dan Tan Sri tu buat skrip. Jangan, aku tak nak nanti kau pun ikut berlakon macam dia juga. Yang you tengok tadi tu semua bahagian technical side lah. All the engineer and all the designer yang buat all the plans pun kat sini lah. Setakat ni, Alhamdulillah. Ada support by the government. Berapa staff Datuk ada dalam ni? Kalau lebih kurang dalam 350 orang. Yeah. I come and show you the place where all the models are. Oh, yeah. Okay. Yeah. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan atau sekadar satu kebetulan? Kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan, serta kejujuran semakin berkurang. Masih tiada bertemu jawaban. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menentu? Seolah telah terhapus sebuah kehidupan yang kudus. Pertemuan sekali ini